Bapak ini usaha Bapak ya? Betul. Ya. Udah berapa lama ya, Pak? Dari tahun 86. Oh, 86 ya? Ya. Oh, cukup gitu. Lama juga ya, Pak ya? Nah, Bapak apa sih inspirasi Bapak sehingga membuka usaha ini? Emang ini kalau ini dari turunan gitu. Oh. Maksudnya dari orang tua, dari kakek nenek dulu kan pertanyaan kayak gini. Jadi kita generasi seterusnya gitu. Kok dinamain sendal kelom itu maksudnya kenapa, Pak? Itu kan kelom gelis itu ya, dari gelis, dulu ya? Dari dulu itu ciri khasnya kan ada kayu. Ukiran gitu. Ini Bapak kita lihat keliling-kelilingnya, Pak. Prosesnya ya, Pak ya? Iya, ini tempat prosesnya. Pertama kita kalau bikin kelom kan harus ada bahan dulu. Oh, ini tahap awal ya, Pak ya? Pembuatannya. Harus dia bahannya? Sama bahannya dari kayu mahoni. Kayu apa, Pak? Mahoni? Kayu mahoni, ya. Kenapa harus pakai kayu itu sih, Pak? Karena kayu mahoni itu bahan yang paling cocok untuk dibikin kelom gelis itu ya. Soalnya kan satu, nggak ada porinya, nggak kelihatan. Di finishingnya bagus, juga bisa garingan gitu. Bapak, selain bahannya kayu, bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sandal ini? Yang diperintahkan tetap kayu. Cuman kita banyak dimodifikasi sama EPA juga, spon namanya ya. Spon, ini kalau udah berbentuk kayu seperti ini, selanjutnya prosesnya seperti apa, Pak? Pola dulu. Apa? Kita bikin pola dulu? Apa yang kita mau, apa yang kita itu kan di pola gitu. Oh, yaudah kita lihat ya, Pak ya. Boleh, boleh. Sedangkan peralatan untuk membuat sandal sendiri cukup sederhana loh Sobat Blogger, yaitu pemotong kayu, mesin penghalus atau amplas, alas cat, gunting, palu, dan alat ukir. Setelah semua bahan siap, langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat pola. Pola sendiri dibuat dengan cara menggambar bentuk sandal pada kayu yang akan dibuat sandal. Pada pembuatan pola, ukuran bentuk harus disesuaikan dengan ukuran kaki, sesuai kebutuhan loh Sobat Blogger. Ya, di sini kita kan tadi awal bahannya. Sekarang di sini tempatnya kita bikin mode. Mode. Bikin pola. Pola ya, Pak. Nah, ya. Kita tergantung apa yang kita bikin, modelnya model apa. Di sini beberapa model dari sini gitu ya. Pak, untuk modelnya sini itu model apa saja sih, Pak? Modelnya banyak, kita yang punya mode, ada yang model pendek, tinggi, setengah tinggi gitu kan. Ya, Pak, ya? Iya. Pak, habis pembuatan pola ini selanjutnya proses apa, Pak? Pemotongan sesuai ngikutin dipotong seperti sesuai itu. Sesuai pola ya, Pak ya. Iya. Yaudah kita lihat, Pak ya. Iya. Setelah pola terbentuk, kemudian kayu dipotong menggunakan mesin pemotong dengan mengikuti garis pola yang ada di kayu. Pengrajin ini sangat cekatan ya, Sobat Blogger. Setelah kayu-kayu tadi sudah dipotong sesuai dengan pola, kemudian dipertegas bentuknya atau ditap dengan menggunakan pisau pahat secara manual. Bentuk sandal jadi lebih manis dan disesuaikan dengan lengkuk kaki secara umum. Tentunya akan lebih nyaman jika dipakai nantinya. Oh iya Sobat Blogger, desain pola tentunya sangat beragam loh. Disesuaikan dengan desain serta model yang kita inginkan. Seperti sandal dengan lubang seperti ini nih Sobat Blogger. Atau sandal bentuk-bentuk polos seperti ini. Bapak, habis proses pembentukan ini, selanjutnya proses apa? Ini penjemuran, ini prosesnya di sini. Ya. Sobat Blogger, tahap selanjutnya setelah bentuk sandal jadi, dilakukan penjemuran di bawah sinar matahari secara langsung selama 4 hingga 5 hari. Penjemuran sendiri dilakukan untuk membuang kadar air yang ada dalam kayu, sehingga akan lebih ringan jika dipakai.
Dan jangan lupa Sobat Blogger, agar kering merata, sebaiknya posisi sandal selalu dibalik selama proses penjemuran. Nah, Sobat Blogger, setelah bentuk sandal ini kering, tahap selanjutnya adalah menghaluskan bagian permukaan sandal sehingga terlihat lembut. Habis dijemur, ya? Langsung diamplas penghalusan. Penghalusan, gimana penghalusan? Tempatnya di sebelah sana. Penghalusan permukaan kayu sendiri dapat dilakukan dengan cara diamplas ataupun menggunakan mesin penghalus permukaan seperti ini. Sobat Blogger, menghaluskan sandal sebaiknya dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Dan sebaiknya gunakan masker penutup agar debu-debu kayu tidak terhirup secara langsung. Nah, sandal kayu ini sudah halus loh, Sobat Blogger. Dan untuk lebih mempercantik, setelah dihaluskan, sandal sebaiknya diberikan cat dasar menggunakan pernis agar terlihat lebih mengkilap. Lihat, sandal ini sudah dipernis. Beda kan, Sobat Blogger? Pemberian cat dasar berfungsi juga untuk menutup pori-pori kayu agar kayu tidak mudah lapuk jika terkena air. Ini abis di sini kan tinggal diukir. Tinggal diukir. Nah, tempatnya sebelah sana. Tempat proses pengukiran ya Pak ya? Iya, tadi kan ini abis di sanding ya? Sanding. Oh, sanding, dasar. Jadi mengkilat begini ya Pak ya? Iya. Langsung diukir kayak gini. Oh, jadi diukir ya Pak ya? Iya. Dan proses selanjutnya setelah pengecatan dasar, sandal pun diberi ukiran dengan berbagai motif tentunya, disesuaikan bentuk sandal yang telah jadi. Sobat Blogger, salah satu keunikan sandal kelom adalah memiliki ukiran berbagai motif pada bentuk sandalnya. Coba Sobat Blogger perhatikan, tangan lincah pengrajin ini, pisau rautnya terlihat pasti, menggores ukiran-ukiran cantik. Karena sandal kelom kebanyakan dipakai kaum hawa, ukiran pun harus dibuat manis dan cantik. Sedangkan pemilihan desainnya pun disesuaikan dengan selera pasar pastinya. Nah, Pak, abis proses pengukiran ini selanjutnya proses apa? Ada natural kayak gini, nggak diebras, ada juga yang diebras abis diukir. Oh, gitu. Tempatnya di sana kalau ebrasnya. Jadi ya. Kita lihat nih, Pak. Ya? Boleh, iya. Sobat Blogger, selain menggunakan ukiran, pemberian motif pada sandal kelom juga dapat dilakukan dengan cara melukiskan gambar motif pada sandal menggunakan cat yang tahan terhadap air. Seperti motif-motif yang ini, tetap terlihat cantik bukan? Sobat Blogger, pada proses pemberian warna dan motif tergantung dari kebutuhan dan selera. Namun, jika kita ingin memberikan tambahan warna lain pada sandal kayu kita, setelah proses pengukiran, sebaiknya lakukan pengecatan kembali menggunakan warna yang diinginkan. Pengecatan pada proses ini dilakukan menggunakan airbrush agar hasil warna yang didapat terlihat lebih lembut dan rata. Sobat Blogger, inilah proses terakhir dari pembuatan sandal kelom ini, yaitu pemasangan tali dan juga pemasangan cover. Kita lihat yuk. Sobat Blogger, setelah sandal kayu ini jadi, maka untuk melengkapi hingga terbentuk menjadi sandal yang lengkap, maka proses selanjutnya adalah memasang tali-tali atau kulit-kulit penahan kaki yang sudah disiapkan. Pemilihan tali sendiri harus disesuaikan dengan warna serta motif sandal yang sudah dibuat. Proses memasang tali sendiri dapat menggunakan lem perekat lebih dahulu, kemudian dipaku agar lebih kuat. Dan agar sandal lebih kuat serta nyaman pada bagian bawahnya, sebaiknya pasang karet pelapis menggunakan lem lalu direkatkan. Dan setelah bagian pinggir karet digunting rapi, jadilah sandal kelom yang cantik. Wah, terlihat sangat bagus ya Sobat Blogger. Inilah sandal kelom warisan tradisi dari Tasikmalaya yang hingga sekarang tetap eksis dan makin berkembang. Sebuah pengalaman berharga saya bisa datang ke tempat ini.
Bagaimana Sobat Blogger? Cukup mudah kan cara membuat sandal-sandal kelom ini? Mungkin Sobat Blogger sudah bisa mencobanya di rumah. Kenapa tidak ya Sobat Blogger? Sobat Blogger, pada proses pembuatan sandal kelom, ada hal yang unik. Kebetulan ataupun tidak, tapi kenyataannya, para pengrajin sandal kelom ini, semua pekerjanya kaum laki-laki. Meskipun sandalnya sendiri untuk kaum hawa. Dan konon, sejak zaman dahulu kala, selalu begitu. Dan katanya, karena yang mengerti perempuan itu justru kaum laki-laki. Terdengar janggal, tapi ada benarnya juga ya. Sobat Blogger tidak sulit untuk memasarkan sandal kelom ini. Seperti apa ya proses pemasarannya? Tetap di Blogger Putih Abu-Abu, seribu kreasi menggapai impian.